menurun penyemprotan di lapas itu dilakukan di seluruh Indonesia juga. Sehingga kami Provinsi Papua hari ini itu kita akan melakukan penyemprotan di lapas AB. Kalau waktu cukup kita akan lanjutkan ke di Doyo. Ucapan pimpinan dari Pak Menteri, Pak Sekjen maupun Dirjen Pemasyarakatan di seluruh lapas Indonesia itu diperintahkan diinstruksikan untuk melakukan pencegahan corona ini di dalam lapas. Yang pertama koordinasi dengan pemerintah daerah, pencegahan ini aparat keamanan, supaya melakukan upaya. Yang pertama upaya masalah kesehatan, yaitu lapas itu dipersiapkan tempat cuci tangan dan air mengalir dan sabun. Itu yang pertama. Yang kedua dan sanitizer kan. Terus juga diharapkan ada bilik atau box itu bisa sterilisasi. Cuma di Papua saya kira belum, di lapas itu di Jawa itu sudah banyak yang bikin. Makanya tadi saya koordinasi, kalau memang sudah ada contohnya, nanti saya perintahkan kalapas untuk koordinasi. Dari lapas kelas 2A Abipura, tim liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan.